Bertempat di Pendopo Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, peringatan HPN tahun 2022 tersebut dihadiri oleh Bupati Pacitan beserta jajarannya. Dalam momen Hari Pers tersebut, Bupati Indrata Nurbayu Aji menjelaskan, pers merupakan pilar demokrasi keempat, sehingga kebebasan pers yang berfungsi sebagai kontrol sosial jangan sampai dirampas agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan. Namun demikian, Bupati Pacitan berharap di era digitalisasi dan belantara media yang ada saat ini, peran pers wajib menjadi barometer dalam menyajikan sebuah pemberitaan yang berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pertama, saya sampaikan sampai sejauh ini kalau saya mencermati media, khususnya media massa, pers, jurnalis yang ada di Pacitan ini baik, sudah berjalan baik, bisa beriringan dengan pemerintah daerah. Nah, di momentum Hari Pers Nasional ini, harapan saya lebih dari itu, kita bagaimana saling mengisi untuk benar-benar membangun Pacitan. Pacitan ini kalau tidak kita pikirkan bersama, maka terus akan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Maka peran pers di sini saya harapkan lebih daripada yang kemarin. Kita meningkat, kita kemesraan ini lebih kita jalin dengan baik semata-mata untuk masyarakat Pacitan, untuk pembangunan Kabupaten Pacitan ini. Usai sambutan dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022 ini juga dilaksanakan kegiatan sorasehan bersama awak media. Beberapa masukan pun dilontarkan dari awak media, salah satunya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada para pekerja pers. Edwin Aji, JTV, Pacitan. 1, 2, 3.